Pada tutorial hari ini, saya akan menunjukkan tricks untuk menggambar fashion illustration yang simple tetapi tetap ada nilai artsnya. Jadi untuk step dasarnya, selalu dimulai dengan copy marker, supaya ketika nantinya ditambahkan shadow dengan pensil warna, warnanya akan lebih menyatu karena dari illustrationnya sendiri sudah memiliki warna dasar. Untuk sekarang, saya akan mewarnai keseluruhan gaunnya dengan warna yang paling pastel dulu. Ketika mewarnai gaun panjang dengan kopi, selalu mengikuti arah naik turun. Jangan ke kiri atau ke kanan, karena arah gaunnya itu selalu jatuh ke bawah. Untuk ruffle ini, saya memulainya dengan mewarnai panel per panel, supaya kelihatan bentuk dari ruffle-nya. Karena tiap panel ada bentuknya masing-masing dan juga ada bayangannya masing-masing. Untuk gerakan mewarnainya itu selalu dari atas ke bawah. Sekarang, saya akan mewarnai bayangan dari ruffle yang di bagian pinggang. Selalu memulai mewarnai dari bagian yang menjadi bayangannya dulu, tetapi jangan langsung memakai warna yang gelap ya. Karena warna dari gaun ini adalah terang, kalau langsung ditambahkan warna gelap, nanti akan susah blend warnanya. Jadi untuk apapun itu selalu dimulai dengan warna yang paling soft dulu. Ini hanya berlaku untuk baju yang warnanya bersifat terang, atau yang warnanya soft, bukan yang warnanya gelap. Sekarang saya akan menambahkan warna yang bersifat satu shade ke atas dari warna dasarnya untuk membuat shadowing. Supaya ruffle-nya lebih terhighlight, saya menambahkan shade yang lebih gelap di bawah ruffle-nya sebagai bayangan dari ruffle tersebut. Jadi sekarang tinggal ikutin bentuk gaun dan tambahkan shadow-nya. Jika warna dari pensil warna tidak cukup gelap untuk menghasilkan warna bayangan yang kita mau, tinggal tambahkan lagi dengan kopi. Karena memang pada dasarnya warna kopi itu lebih pekat dan lebih solid dari pensil warna. Jadi tinggal tambahkan sesuai dengan shading yang kita mau aja. Di sini saya menggunakan color Copic, di mana sifatnya itu untuk blend warna kopi. Nah, untuk mewarnai ruffle ini, saya menggunakan color Copic dulu sebagai base-nya. Setelah itu ditambahkan warna yang saya mau. Prosesnya itu harus cepat ya, sebelum colorless copic-nya mengering. Jadi tinggal diulangi terus saja proses ini. Di sini saya menggunakan pensil warna untuk blend warna bayangan dari gaunnya supaya hasilnya lebih smooth dan memberikan efek yang saya mau. Untuk efek yang smooth, cara mewarnainya itu dengan pensil warna diputar-putar. Tetapi jangan menaruh beban pada pensil ya. Agak diangkat aja tangannya, jadi harus benar-benar soft begitu. Sekarang saya akan mewarnai kulitnya. Saya menggunakan colorless Copic sebagai dasarnya supaya warnanya lebih menyatu.
Ketika mewarnai kulit dengan kopi, selalu dimulai dari sisi gelap atau bayangan dari kulit ke sisi yang lebih terang. Jangan lupa memberikan gap kecil di bawah collarbone supaya kelihatan lebih jelas struktur dari collarbone-nya. Setelah itu bisa ditambahkan dengan pensil warna untuk menambahkan bayangan dari beberapa bagian. Untuk daunnya, saya memilih warna pastel supaya lines atau garis-garis yang akan diaplikasikan kelihatan lebih jelas. Karena ini adalah highlight dari gaunnya, jadi tidak semua bagian daun akan saya warnai supaya hasilnya tidak terlalu monoton. Supaya daunnya lebih menonjol, tips saya lebih baik memakai dua warna yang berbeda untuk daunnya. Sengaja saya memilih warna kuning supaya seirama dengan warna baju dan warnanya itu tidak bertabrakan. Lebih disarankan memakai pen untuk meng-highlight mata dan alis mata. Karena ujung pen itu tipis, jadi kita bisa mengontrol ketebalan mata. Jadi yang saya pakai ini adalah drawing pen. Pakai pensil warna untuk memberi bayangan pada kulit, di bawah mata, di cheekbone, di bawah dagu, di leher, collarbone, dan tangan. Setelah itu diikuti dengan memberi bayangan atau highlight pada gaunnya. Thank you.
Setelah selesai shadowing gaunnya semua, nah next stepnya itu saya mulai menggambar garis di daun dengan drawing pen. Jadi jangan lupa ya untuk menebalkan garis di beberapa bagian seperti pada batang daunnya. Sekarang saya akan menambahkan beberapa details pada daunnya untuk memberikan efek timbul. Jadi bisa dengan cara hanya menggaris outline-nya lebih tebal aja untuk menentukan mana penempatan daunnya di depan dan di belakang. Saya menggunakan metallic marker untuk mewarnai bunga untuk memberikan kontras pada media penggunaan. Jadi saya memakai white marker untuk meng-highlight rambutnya.